Hari kelima PPKM darurat Jawa-Bali masih terjadi antrean calon penumpang commuter line di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor. Antrean akibat pembatasan jumlah penumpang serta pembatasan gerbong. Antrean calon penumpang masih terjadi di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor. Antrean calon penumpang terjadi di depan stasiun Bojonggede hingga ruas jalan di depan stasiun. Antrean terjadi akibat pembatasan jumlah penumpang serta pengurangan gerbong komuter lain sebagai salah satu upaya pencegahan penularan COVID-19. Petugas juga memeriksa satu persatu penumpang terkait kelengkapan surat keterangan tanda pekerja. Misalnya jumlah 12 gerbong, satu gerbong di jatahnya 55. Antrian makanya sampai panjang karena tidak langsung masuk kereta semuanya. Jadi ada jatahnya dari Cilebut, kemudian Bojonggede, nanti sampai sana dijatah per stasiun. Meski khawatir, penumpang terpaksa menggunakan transportasi umum karena hendak bekerja untuk mencari nafkah. Hari kelima pemberlakuan PPKM darurat, antrian di stasiun Bojonggede cenderung masih ramai, meski sedikit berkurang dibanding hari Senin sebelumnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Bildan Hidayat melaporkan.